lebih lucu lagi, lebih kocak. Jadi di ikan bluegill sunfish gitu ada cowok yang mirip cewek, kayak trap gitu. Nih, lihat nggak? Ini ceweknya, ini cowok sebenarnya. Padahal harusnya cowok yang normal tuh kayak gini. Tapi ada cowok yang alelnya itu kayak mirip cewek, jadi kayak gini. Nah, terus apa yang jadi ceritanya kayak gimana? Kisahnya tuh kayak gini. Jadi cowok yang ini udah capek-capek nih bikin mana sih? Nih, setting up territory sama dan bla 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 bla. Sampai dia kayak bikin rumah yang bagus gitu. Nah, terus yang female itu pas female-nya mau kayak, "Oh, yaudah kita bikin anak ya," gitu, kata dia juga kayak, "Yaudah kita bikin anak aja," gitu. Terus female udah naro, udah naro ininya, telur-telurnya gitu di sini. Nah, terus pas si male-nya ini ngeedukasi, terus dia juga jadi-jadi edukasi juga biar si sperma dari dia dapat gitu. Terus tuh ini memang response by releasing sperm. Terus abis dia ngefertilisasi telur-telur cewek ini, dia kabur gitu. Anjir, kayak what the fuck with the terus dia juga kayak, "Eh, gila tuh orang," gitu. Terus kayak, "Ya udahlah, udah kabur ini," gitu. Nih, ini lucu. This is a common observation in studies of digital communication. Sitting works best with an opposition when is relatively rare. Jadi maksudnya apa? Jadi ada juga kasus-kasus yang kayak gini tapi beda hewan gitu. Tapi kayak the fact God nyiptain sistem ini sama nyiptain sistem yang ini juga lucu. Mungkin dia punya sense of humor gitu, kayak kayak ini kan kayak nature gitu, terus kayak pasti ada suatu eksplanasi gitu. Soalnya kan menurut agama gue gitu kan, semua hal kecil itu diatur Tuhan. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya. Jadi kan kayak kagak ada alasan kalau ini kagak diatur Tuhan. Sama ini kayak lucu gitu. Terus ini nih, tuh. Jadi kalau sifat-sifat yang kayak gini terlalu common gitu, bisa aja kan kayak ketahuan gitu. Jadi ya ke-repress gitu. Jadi orang yang curang semakin dikit biar kagak terlalu mencurigai gitu. Nih, tuh. Ya gitu, udah gitu doang perlu kantor tentang komunikasi.